Warga di Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan ular yang menggerami ularnya di sebuah kandang sapi. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi ular dari dalam kandang lantaran takut jika unggas warga akan menjadi mangsaan ular. Petugas kepolisian Polsek Dawar Blandong bersama warga desa Pulau Rejo, Kabupaten Mojokerto berusaha menangkap ular yang bersembunyi di bawah jerami kandang sapi milik warga setempat. Warga berusaha menangkap ular dari dalam kandang dan dari luar kandang lantaran ular melingkar di tiang kandang sapi. Seorang warga akhirnya berhasil menangkap kepala ular dan menariknya keluar dari dalam kandang. Selain ular, warga juga menemukan 5 butir telur ular jenis sanca kembang di bawah jerami. Warga pemilik kandang sapi mengatakan saat itu akan memberikan makan sapi-sapinya. Namun saat mengambil jerami, tiba-tiba ada ular yang melingkari telur. Dan pemilik kandang langsung memanggil warga sekitar serta petugas Babin Kamtibmas Polsek dan Babin Koramil Dawar Blandong datang ke lokasi membantu proses penangkapan bersama warga. Mau ngambilin kok tiba-tiba ada ular melingkar di telurnya gitu loh. Saya tuh terkejut, kaget. Orang-orang minta untuk diambil ularnya, enggak ada yang berani karena kelihatannya itu besar sekali gitu loh. Selanjutnya ular beserta 5 butir telur diserahkan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mojokerto untuk dilepas liarkan di hutan wilayah selatan Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.